ini kita deklarasikan Jakarta Pusat menjadi kota kuno. Ini adalah yang ketujuh kami deklarasikan sejak Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60 baru tahun 2022 sampai dengan 2023 kota lengkap itu bisa terrealisasi. Yang pertama adalah kota Denpasar, kemudian kota Madiun, yang ketiga adalah kota Bontang, keempat kota Tegal, kelima kota Surakarta, keenam kota Yogyakarta, dan yang ketujuh itu adalah Jakarta Pusat. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat Jakarta Utara dan Jakarta Barat ini juga bisa terrealisasi menjadi kota lengkap. Bapak-bapak dan ibu sekalian, deklarasi kota lengkap ini apabila kota itu sudah memenuhi syarat, yaitu tidak ada lagi secara spasial itu adalah ada gap maupun overlap. Jadi kalau dilihat dari peta tadi itu semuanya seperti paku dan nempel, tidak ada ruang.